bersama saya Ferry Anwar dan tentunya pecinta sepak bola Indonesia. Ini merupakan pets dari Kupu Blog. BRI Liga 1, Liga 2, dan Piala Dunia U17 di Indonesia. Bangga sekali kita menjadi tuan rumah di Piala Dunia U17 ini. Dan juga ini adalah strategi atau layup dari masing-masing tim. Inilah dia, pertandingan babak pertama akan segera dimulai. Dari ya baiklah pemirsa, ini dia pertandingan babak pertama sudah dimulai. Gocek satu pemain. Oh, harus lebih tenang lagi. Pan lambung seperti tadi, tidak apa-apa, it's okay. Ayo terus konsisten. Ya, dan yang paling penting tempo permainan ya, yang perlu dijaga. Iya, kita lihat tadi apa yang dilakukan. Lagu bola baru terbaca oleh main belakang. Arkan kakak. Ada peluang. Lagi. Masih bisa ditangkis. Crossing cantik. Bola keluar lapangan. Masih mencoba menyerang. Ternyata berujung offside call dari wasit tadi. Terheran-heran yang mungkin berpikir timing larinya sudah tepat tadi. Tadi bola kembali terbaca oleh main belakang. Sultan Zaki. Ahmad Sidak. Figo Denis Habil. Ahmad Sidak. Ada peluang. Jepret. Dan gol berdiri dicetak di laga ini. Tentunya perjuangan mereka belum berakhir. Waktu sangat panjang. Drama luar biasa. Pemain yang kali ini tidak beruntung mencetak satu gol bunuh diri yang unggul 0-1. Game on. Tidak kalah mendapat tekanan tuntutan untuk lebih baik. Betul. Dari para pendukungnya dengan klub-klub lain juga yang sedang mengalami hal yang sama. Hampir sebagian besar tim besar saat ini mengalami situasi di mana pelatih dituntut untuk bisa menunjukkan hasil yang optimal ya. Masih bisa diantisipasi tadi. Memotong bola. Kita lihat satu peluang. Tidak berkenan oleh wasit dan melakukan pelanggaran. Rizky Afrizal. Pelanggaran ternyata. Sudah dilakukan. Ada blok di sana dan tentu saja sangat mengagetkan. Kali ini dengan kecepatannya. Rafiatu. Masih meniup-niup pelanggaran. Oh, umpannya sangat baik. Ini dia. Coba lakukan serangan. Iya, kita lihat tadi apa yang dilakukan. Iya, kita lihat tadi apa yang dilakukan. Ahmad Sidak.
mencoba menguasai bola. Kontrol cukup baik. Tapi smashing goal dari sang pemain andalan di sektor penyerangan, dan ini sebuah selebrasi yang sangat khas merayakan untuk seorang anak kecil, aksi yang menambah keunggulan menjadi 2 gol. Sudah dimulai unggul 0-2 Popon. Ya, tentunya dengan pemahaman yang sangat baik keduanya. Pelanggaran. Rizky Afrizal, Iqbal, umpan ke depan, kita lihat satu peluang merebut bola tadi. Pendek dia, ada ruang di sana. Gocek satu pemain. Hasilkan tendangan penjuru. Angkat bola. Sama sudah. Tidak berkenan oleh wasit dan melakukan pelanggaran. Yang bebas kembali akan didapat. Yang bebas sudah dilakukan. Jebret. Sudah terbuka. Namun penyelesaian tidak sempurna. Pelan tadi dan ditangkap. Iya, kita lihat tadi. Upaya dilakukan. Rizky Afrizal. Jebret! Tendangan tanpa alamat yang dilakukan karena jauh, nyasar, nyangsang, nggak tahu kemana. Sayang sekali tadi. Arkan Kakak. Iya, inilah dia kembali kita lihat pergerakan. Figo Dennis. Lebar dia ke sebelah kiri. Kita lihat kali ini umpannya. Amat sudah. Iya, kita lihat tadi. Upaya dilakukan. Berbahaya, tahan. Iya, kita lihat tadi. Upaya dilakukan. Lebih panjang pada berakhirnya babak yang pertama. Yes, yes, yes. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Iya, kita lihat tadi apa yang dilakukan. Kick off babak kedua sudah dimulai pemirsa. Saya mengucapkan selamat menyaksikan. Babak yang kedua baru saja dimulai. Selamat malam pemirsa yang baru saja bergabung. Selamat malam pemirsa yang dari tadi sudah bersama-sama dengan kami menyaksikan. Sudah ada perubahan Valen. Sepertinya coach mendengar obrolan kita tadi. Kita lihat apa yang bisa dilakukan di 45 menit babak kedua ini. Apakah bisa menghidupkan permainan? Habil. Baik sekali membelah lautan. Apa yang terjadi? Figo Dennis. Pergerakan dari Sanegis. Tapi masih bisa ditampar sedikit bola tadi. Selesai sudah tadi karena keluar lapangan. Gocek satu pemain. Ada celah, ada celah. Umpan ke depan, kita lihat satu peluang. Cukup cerdik tadi. Tapi aku. Jepret! Masih
sepanjang waktu para pendukung itu memberikan dukungan untuk berharap kemenangan bagi kedua tim dari masing-masing supporter dan nonton dari rumah saja. Down. Kontrol cukup baik. Satu sentuhan yang sangat cantik tadi. Masih bisa ia amankan, masih menunggu temannya. Tapi kali ini juga melakukan serangan. Iya, kita lihat tadi apa yang dilakukan. Mencoba mencari pergerakan rekannya. Oh, baik sekali. Upaya crossing. Sultan Zaki Habil. Ya, jangan lengah, jangan lengah. Jepret, jepret. Hanya pernikahan menjadikan sempat deg-degan kembali harus, maksud saya kembali mampu leading dengan satu gol tambahan dari umpan membelah lautan antar kota antar provinsi menyelesaikan dengan berkelas bungkus. Dimulai unggul 3-0. Pergerakan dari sang magician melebar dia ke sebelah kiri, mencoba melakukan penetrasi. Raffiati berbahaya, kita lihat sikap tapi masih bisa diambil dengan baik tadi tendangan clearance. Bola tadi. Iya, kita lihat tadi apa yang dilakukan. Pelanggaran itu sih wasit cukup keras, ini pelanggaran karena kalah cepat. Pelanggaran kan ya, kartu kuning. Ya, ini yang kita harapkan dari wasit, lebih tegas dan lebih berani membuat keputusan untuk memberikan hukuman. Langsung saja ambil aman untuk langsung ke depan. Mencoba menggiring bola. Diambil bola tadi cukup baik dari para pemain. Kotak atik bola. Sikat! Ini dia, tanpa banyak saya sebut, babak pertama bahkan tidak, babak kedua disebut untuk ketiga kalinya, langsung mencetak gol yang dapat membangkitkan semangat para pemain. Dia mencoba memberikan semangat itu. Sudah dimulai, 3-1, bungkus. Berkonsentrasi ya, akan menampilkan yang terbaik tentunya di menit-menit akhir ini, belum berakhir pertandingan. Tapi bola kembali terbaca oleh main belakang.
panjang berakhirnya pertandingan, sujud syukur, ungkapan kegembiraan dari staff official pelatih. Tetapi inilah dia sepak bola, sportsmanship. Mereka semua bertanding dengan semangat dan pantang menyerah